selamat pagi. Bersua lagi anda bersama saya Yana daripada Rizal Trophy. Hari ini saya sebelum saya nak ucapkan dulu terima kasih kepada anda yang sudi menonton live saya pada pagi ini. Kalau boleh kami juga perlukan bantuan anda agar like dulu Rizal Trophy. Dan juga bolehkah share dulu dengan rakan-rakan anda ke, ataupun boleh share juga dengan orang yang mungkin mereka anda tahu mereka ada yang memerlukan item-item apa yang nak saya sharekan hari ini. Okey, hari ini saya beritahu dulu apa yang saya nak sharekan adalah mengenai souvenir cendera hati. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah dari Crystal, okay. Dari Crystal, okay, untuk Crystal ni pula dia ada kategori juga. Jadi saya nak tunjukkan dari pelak Crystal dan satu lagi daripada trofi Crystal. Dia ada pelak dan juga dia ada juga trofi. Tapi yang saya lebih fokuskan hari ini adalah yang ada star, yang ada bintang. Jadi tajuk kita hari ini pelak dan trofi Crystal Star. Pelak dan trofi Crystal yang ada star. Okay, saya tak pasti suara saya boleh anda dengar atau tidak. Tapi kalau ada masalah dari segi suara, tak apa-apa dengar, anda boleh beritahu saya. Kalau kalau suara saya clear, anda boleh beritahu saya. Okay, harap dapat beritahulah. Okay, supaya apa yang nak saya nak sampaikan dapat didengar. Okay. Okay, jadi hari ini saya nak share dengan anda tentang sebenarnya ataupun cendera hati yang berbentuk kristal, yang ada bintang. Okay, jadi saya nak mulakan dulu kristal bintang yang pertama saya nak tunjukkan yang daripada trofi lah, yang daripada trofi. Contoh yang saya tunjukkan di awal tadi, yang macam ni kan, yang macam ni. Okay, yang macam ni sebenarnya dia ada gabungan metal dan juga kristal. Gabungan metal dan juga kristal, kalau anda tengok tu, kat atas metal, yang bawahnya adalah kristal. Okay, jadi untuk yang macam ni kita ada tiga warna dan ada tiga saiz. Ada tiga saiz. Saya nak tunjukkan juga untuk anda sekejap. Kristal ni dia ada tiga saiz. Okay. Okay, terima kasih terjemah memberikan pembaris kepada saya supaya saya senang untuk mengukur dia. Okay, yang untuk yang saiz A ni, pastinya pun anda pun tahu yang ni berwarna gold. Untuk saiz B berwarna silver dan saiz C berwarna bronze. Dia saiz dia berbeza. Untuk saiz A ni dia punya ukuran 37 cm. Dia punya ketinggian 37 cm, berat dan tinggi. Untuk saiz B pula, untuk saiz B dalam 35 cm, 35 cm. Dan untuk yang paling kecil, saiz C dalam 33 cm, 33 cm. Okey, jadi dia ada tiga saiz. Jadi harga tak sama. Untuk harga sekejap lagi saya beritahu. Jadi saya beritahu dulu untuk kesesuaian untuk trofi ni. Okay, jadi kalau trofi macam ni nak bagikan pada siapa yang sesuai. Okay. Jadi untuk trofi star macam ni, dia sangat sesuai kalau anda nak berikan kepada kalau yang bekerja. Untuk yang bekerja, kepada siapa tu? Maksudnya yang bekerja ni bagi kepada staff lah. Nak berikan kepada staff.
kalau anda ada pekerja-pekerja kan, ada staff, ramai staff, jadi anda mesti nak mungkin apa setiap tahun ada nombor untuk hari anugerah untuk pekerja kan, jadi nak bagi sesuatu penghargaan ke kepada staff-staff anda, jadi anda nak berikan trofi ke ataupun souvenir ke, jadi saya cadangkan anda boleh juga berikan trofi star yang macam ni. Trofi star macam ni kan, sebab atas tu ada bintang, jadi sangat-sangat sesuai. Dan satu lagi dia ada warna kan, jadi kalau anda nak pilih warna pun tak tak jadi masalah. Jadi dia ada tiga colour, jadi anda boleh pilih colour apa pun yang anda nak lah, asalkan tiga colour ni juga, gold, silver dan juga brown. Tapi biasanya untuk yang jenis yang pekerja terbaik ke, staff terbaik ke, yang cemerlang ke, biasanya guna yang gold lah, yang gold ke ataupun yang berwarna silver. Anda boleh boleh saja gunakan untuk warna ni. Tapi kadang-kadang anda juga yang tengok warna yang warna brown ni cantik kan, terpulang lah pada anda. Tak semestinya yang nombor warna brown ni apa tak boleh diberikan. Jadi sebenarnya untuk color-color ni dia nampakkan lebih ceria lagi lah, sebab ada color, ada macam ada berbagai-bagai color. Jadi selain itu juga, selain anda boleh beri kepada staff, okay, boleh juga anda kalau nak buat untuk pertandingan, untuk jenis-jenis pertandingan. Sebab apa? Sebab ada tiga warna, jadi dah lengkap tu, nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Okay, jadi untuk trofi star macam ni juga, dia berbagai-bagai juga kesesuaian yang anda boleh berikan. Sama ada untuk award untuk anugerah, dan satu lagi untuk hadiah untuk pertandingan. Kalau pertandingan tu contoh dia, kalau anda buat untuk mungkin nak buat pertandingan dari segi pakaian ke kan, dari segi pakaian ke, anda ada buat pertandingan paling glamour ke, tercantik ke, ataupun paling kreatif ke, boleh juga berikan hadiah trofi star yang macam ni. Okay. Jadi untuk trofi star yang untuk saiz A ni, harga dia RM120 sahaja. RM120 sahaja, tak dia apa orang kata berpadananlah, sebab daripada kristal dan dari satu dari segi metal yang jenis berkualiti. Okay, itu untuk saiz A. Manakala untuk saiz B pula, harga dia iaitu RM110. Dan untuk yang paling kecil, yang paling orang kata saiz C, harga dia hanya RM100 sahaja. Harganya hanya RM100 saja. Jadi range harga dia dalam RM100 hingga RM120 sahaja. Siap sekali dengan finishing juga kita berikanlah. Finishing sticker pin berwarna, kita akan letakkan di bahagian tapak kat sini. Nak letak logo ke, nak letak tulisan ke, nak letak nama ke pun boleh, tak jadi apa-apa masalah. Okey, itu adalah tentang trofi star yang ada tiga warna. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan juga kepada anda trofi star yang ada apa kata ada saiz tapi yang lain sedikit. Yang macam ni. Yang ni dia yang berwarna biru pula. Yang ni pun sama juga, dia masih lagi kategori yang tinggi-tinggi. Jadi yang tinggi-tinggi ni kita panggil dia trofi lah. Kita panggil dia trofi. Okey, untuk yang ini dia ada tiga saiz juga. Dia ada tiga saiz juga. Ada tiga saiz dan okay, saya tunjukkan untuk saiz-saiz tu. Saiz A, saiz B dan saiz C. Ada tiga saiz yang berbeza. Jadi untuk saiz A, ni ukuran dia dalam 30 cm. Manakala untuk saiz B pula dalam 29 cm. Dan untuk saiz C dalam 25 cm. Dalam 20 lebih lah. Yang paling besar tadi dalam 27 kan? Tak, yang paling besar dalam 30. Sorry, bukan 30. Yang paling besar dalam 29. Agak tinggi juga. Agak tinggi dan berat. Yang ini memang semua adalah kristal lah. Cuma yang star yang bentuk star ni yang ada berwarna. Dia warna biru lah. Dia ada satu warna saja warna biru. Cuma kat sini ada beza saiz. Jadi anda kalau nak buat untuk jenis star macam ni, dia punya kegunaan sama juga macam tadi. Anda nak berikan untuk star ke, nak berikan kepada pekerja ke, ataupun nak buat untuk pertandingan pun boleh. Cuma kita ada choice lah, kita ada pilihan untuk anda.
sama ada anda nak yang jenis yang macam ni ataupun yang ada color tadi lah, ada tiga color tadi. Mungkin kadang-kadang anda juga buat apa, ada tema sendiri kan, ada tema nak buat, ada tema color ke. Jadi mungkin kalau anda ada tema warna biru, jadi sangat-sangat sesuai lah kristal yang berwarna biru. Okey, jadi kalau yang macam ni untuk dia harga mengikut saiz juga. Untuk harga yang ini untuk saiz A RM110. RM110 sahaja. Manakala untuk saiz B, untuk saiz B pula RM95. Dan untuk yang paling kecil iaitu RM90 sahaja. RM90 sahaja. Untuk yang ni kita sekaikan juga dengan kotak. Jadi kotak dia sendiri. Okey. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan pula daripada apa kristal juga, tapi yang dari kategori plak juga. Ini yang jenis-jenis tinggi-tinggi. Okey. Yang jenis tinggi. Jadi saya nak tunjukkan pula yang dari plak pula. Plak kristal. Daripada plak kristal. Okey. Jadi sebenarnya untuk star ni pun ada juga yang daripada trofi dan juga ada yang daripada plak. Okey. Seterusnya untuk plak pula, untuk design plak pula yang jenis macam ni. Ini kita panggil dia plak lah. Plak kristal star. Yang macam ni. Okey, kalau anda tengok ni design yang ini sama saja. Design yang sama, bentuk design kristal yang sama. Okey, ada star juga macam ni, ada star. Yang ini kita memang gunakan star yang berwarna silver. Star yang berwarna silver. Okey, untuk kristal ni juga, yang ini yang saya tunjukkan ni kalau anda tengok cuma design aja berbeza kan. Design kat dalam ni berbeza. Tu kejap lagi saya akan beritahu. Cuma saya nak beritahu untuk kristal ni dia ada tiga saiz juga. Dia ada tiga saiz juga. Okey. Dia ada tiga saiz juga. Yang ini yang saya pegang ni saiz C. Dia ada lagi saiz A dan saiz B yang lebih tinggi, lebih besar sikit. Untuk saiz tu orang kata dia punya saiz tu tak banyak sangat beza lah. Mungkin dalam 1 ataupun 2 cm macam tu. Okey, untuk yang saiz C kalau macam ini dia punya saiz, yang ini yang paling besar dalam 24 cm untuk saiz C. Ini untuk saiz C. Untuk saiz C pun dah nampak macam dah nampak sangat apa orang kata sangat sesuai lah untuk yang saiz C ni. Untuk saiz C pun dah sangat sesuai. Jadi kalau anda nak pilih saiz yang standard-standard lah, yang orang kata yang tak kecil sangat, tak besar sangat, untuk saiz ni pun dah sesuai sebenarnya. Tapi kalau ada nak besar lagi, anda boleh pilih saiz A dan saiz B. Lebih tinggi. Okey, jadi apa yang saya nak tunjukkan hari ni, ada dua design macam ni. Sebenarnya untuk kristal macam ni, kita gunakan finishing UV print color. Okey, macam anda tengok ni, color dia tak sama kan. Ada yang biru, satu lagi berwarna macam coklat macam ni. Jadi sebenarnya untuk print UV color ni, kita boleh buat berbagai-bagai color. Berbagai-bagai color, berbagai-bagai bentuk background dia. Corak background yang berbeza. Jadi anda, walaupun saya tunjukkan macam ni, tak semestinya kita kena buat design macam ni. Tak semestinya. Kalau anda ada nak boleh buat design sendiri pun boleh juga. Kalau anda boleh buat design sendiri pun boleh juga. Tapi untuk design untuk kristal ni biasanya buat dalam format AI, Adobe Illustrator. Okey, jadi kalau yang macam ni sangat sesuai untuk siapa pula. Jadi kalau kristal plak macam ni sangat sesuai kalau anda nak berikan kepada agent-agent. Contoh di syarikat-syarikat insurans, okey. Syarikat-syarikat insurans ataupun business-business online yang ada ramai agent, yang ada ramai dropship ataupun stokis kan. Anda juga boleh berikan kristal star yang macam ni. Boleh juga berikan kristal star macam ni. Kalau anda nak buat design gempak lagi, design best lagi pun boleh juga. Okey. Ini yang saya tunjukkan pada anda ni adalah sampel. Jadi kalau untuk sebenarnya bagi-bagi design lah, macam saya beritahu tadi. Okey, jadi kalau macam ni, macam saya beritahu tadi, anda boleh berikan kepada agent ataupun dropship ataupun stokis. Okey, selain itu juga kalau anda nak berikan kepada staff pun boleh juga. Jadi ada idea tak daripada apa yang saya terangkan? Saya harap anda dapatlah sedikit idea kan.
boleh apa boleh anda apa discuss ke dengan tim ataupun dengan anda punya kumpulan ataupun group ke kan, ataupun anda ada kelab. Okey, selain itu juga kalau anda nak jadikan sebagai souvenir atau cenderahati pun boleh juga. Biasanya apa digunakan di kelab-kelab ke ataupun kelab-kelab persatuan lah, maksudnya persatuan. Persatuan. Okey, selain itu juga kalau nak apa di IPTA nak buat, nak berikan apa souvenir ke, nak jadikan sebagai pelak penghargaan pun boleh. Okey, jadi kalau yang macam ni ada saiz kan, harganya mengikut saiz lah. Okey, jadi untuk yang macam ni saiz harga dia untuk yang paling besar RM150, saiz B 140 dan paling kecil RM130. Yang saya pegang ni adalah RM130 sahaja. RM130 sahaja untuk satu unit. Tak mahal sangat, tapi harga adalah sangat berbatas dan harga mampu milik. Okey, jadi jadi sebenarnya untuk Kristen ni bukan sahaja kita ada saiz yang besar-besar macam ni. Kalau anda nak dalam harga bajet pun ada juga yang saiz lebih kecil sedikit. Walaupun kata beza saiz tu sebenarnya taklah kecil juga. Jadi saya nak tunjukkan dulu kepada anda. Okey, seterusnya. Okey, sebelum saya masuk kepada Kristen bajet, saya habiskan dulu untuk yang jenis macam ni. Ada satu lagi saya bawakan. Okey, yang macam ni. Yang macam ni pula. Design pun nampak orang kata tak sama. Memang berbeza. Kalau anda tengok yang ni satu yang ada warna, yang satu lagi ni tak ada warna. Satu lagi dia punya shape pun tak sama, lain. Cuma ada bintang lah. Sama ada bintang. Bintang dia berwarna silver. Okey. Jadi apa lagi yang membezakan selain shape dia berbeza? Dia punya finishing pun berbeza juga kan, untuk kedua-dua design ni kan. Dia berbeza dia punya finishing. Kalau untuk yang jenis tak berkala ni, kita gunakan finishing 2D laser. Laser 2D, okey. Laser 2D, kita panggil dia laser 2D. Laser 2D memang dia tak ada kala. Untuk logo ke, untuk tulisan tak ada berwarna. Tapi kalau anda gunakan finishing macam ni, finishing 2D punya kala, dia ada warna lah. Sama ada untuk logo ataupun tulisan, kita boleh warnakan. Dia itulah perbezaannya. Jadi untuk yang laser macam ni, sebenarnya dia punya kesukaan tadi sama saja. Kalau anda nak macam ni, kalau anda nak berikan kepada kalau nak berikan kepada agent kan, contohnya anda syarikat insurans nak berikan kepada top agent ke top achiever ke pun boleh juga dia macam ni. Okey, kadang-kadang ada juga yang nak gunakan finishing yang tak ada berwarna macam ni kan. Ini kita panggil laser 2D. Laser 2D. Terpulang jugalah kepada anda sama ada anda nak yang macam ni ataupun yang macam ni. Dia sebenarnya untuk macam ni kita boleh warna dan juga kita boleh juga laser. Cuma harga dia tak sama lah. Okay, jadi untuk yang begini harga dia. Yang ni ada tiga saiz juga. Ada tiga saiz juga. Yang ini yang saya pegang ni saiz paling besar, saiz A. 26 ni. So, saiz A ni yang ni ukurannya dalam 29 cm. 29 cm untuk yang macam ni. 29 cm. Okey. Okey, jadi untuk macam ni ada tiga saiz. Yang ni untuk saiz A, dia ada lagi saiz B dan saiz C. Untuk saiz medium dan saiz yang kecil. Okay, jadi untuk yang macam ni berharga, okay, untuk saiz A harga RM140, saiz B RM140 dan saiz C RM130. Itu adalah harga dia. Okey, saya nak tunjukkan pula pada anda yang jenis kisah yang dalam harga bajet pula. Okey, dalam harga bajet pula. Okay, untuk harga bajet pula, jangan anda risau. Untuk harga bajet pun kita ada juga. Jadi tidak mengecewakan kan. Bukan semua kristal berharga 100 ke atas. Ada juga kristal yang berharga 100 ke bawah. Ada juga yang berharga 100 ke bawah. Jadi saya nak tunjukkan juga kepada anda kristal-kristal yang yang dalam harga bajet lah. Nama apa? Okay, yang dalam harga bajet. Okay, sebenarnya di Rizal Trophy banyak lagi design lain. Banyak lagi design lain. Cuma saya untuk setiap kali live saya akan pilih lah. Kita akan pilih setiap live kita akan tunjukkan yang lain-lain lah, design yang lain-lain. Okay, jadi mungkin ada tak dapat datang ke kedai, kita akan pilih betul lah saya. Okay, saya teruskan dengan kita punya ni. Design kita seterusnya. Untuk yang macam ni. Okay, untuk yang macam ni. Yang macam ni yang kata saiz yang
sedang-sedang lah, saiz yang sederhana. Saiz yang sederhana macam ni, dia ada tiga saiz juga. Ada tiga saiz, okay. Cuma kita ada color kan, dekat dia punya star tu. Star tu ada warna lah. Satu berwarna kuning macam ni, warna gold, ataupun satu lagi berwarna biru. Jadi anda boleh pilih anda nak ambil ataupun yang nak berwarna gold. Setiap design macam ni ada tiga saiz. Kesel yang dua-dua design ni ada tiga saiz lah. Ada tiga saiz dua-duanya. Jadi kalau yang macam ni, yang macam ni yang saya pegang sekarang ni untuk saiz A. Saiz A. Untuk saiz A yang macam ni kurangnya dalam 19 cm dia punya ketinggian. 19 cm. Dia ada lagi saiz B dan saiz C yang lebih kecil lah. Begitu juga dengan ni, ada saiz ini yang saya pegang ni saiz B. Ada saiz A dan untuk saiz C. Untuk yang dua-dua design ni, dia harga adalah sama. Harga sama, cuma design dia ada berbagai-bagai. Dan untuk star pun ada color yang berbeza. Okey, kalau yang macam ni pula, anda nak berikan pada siapa? Okey, kalau contoh dia macam ni, dia punya kesesuaian dia lebih kurang juga. Cuma kalau yang kecil ni mungkin anda nak berikan kepada student ke kan? Nak berikan kepada pelajar ke, pelajar sekolah menengah ke, ataupun pelajar di IPT ke, untuk pelajar terbaik. Boleh. Dekat sekolah banyak kan mungkin anda nak berikan kepada pelajar terbaik dari akademik ke, pelajar paling cemerlang ke, cemerlang dalam exam, cemerlang dari segi akademik, ataupun dari bidang kokurikulum ke, pun boleh untuk kristal macam ni. Dekat sekolah banyak kan, banyak anugerah. Jadi mungkin lagi cikgu pening nak bagi apa kat anak murid, tak tahu bagi apa kan. Jadi saya cadangkan anda boleh pilih juga kristal macam ni, design kristal macam ni. Selain design macam ni, kita ada lagi design-design lain juga. Yang saya tunjukkan sekarang ni yang jenis laser 2D juga. Gunakan finishing laser 2D yang tak berwarna. Logo dan juga tulisan tak berwarna. Tapi kalau anda nak cari yang jenis bajet, kristal bajet yang nak berwarna pun ada juga. Cuma hari ni saya tak bawakan. Cuma saya hari ni bawakan yang macam ni. Okey, jadi kalau yang macam ni berharga, untuk saiz A berharga RM75. Untuk saiz B RM65. Dan saiz C RM60. Dia ada saiz ABC. Jadi maknanya A tu adalah saiz paling besar lah. B yang medium dan C ada paling kecil. Untuk saiz A, saya ulang balik. Untuk saiz A berharga RM75. Untuk saiz B RM65. Dan paling kecil RM60. Sama juga design macam ni. Sama-sama. Dia punya harga adalah sama. Dia punya harga adalah sama. Kalau macam ni, kalau saya bacakan untuk anda. Contoh yang kat sini, mereka gunakan untuk sebagai penghargaan. Win Bank Compliment. Jadi kalau anda nak berikan untuk penghargaan saja ke, nak berikan kepada orang yang datang tempat anda ke kan, macam contoh pelawat-pelawat ke, tetamu-tetamu ke, anda nak berikan cenderahati, kristal design macam ni pun sesuai. Kristal macam ni pun sesuai. Okay, seterusnya untuk yang macam ni pula. Okay, kalau macam ni, customer ni buat untuk diberikan kepada seorang lah. Dia jadi sebagai orang kata dia tulis kat sini dia apa dia sebut nama dia, dia, jadi dia terus bagi nama dia terus bagi nama. Okey, jadi harga pun saya dah beritahu, finishing pun saya dah beritahu. Jadi untuk kisah-kisah ni sebenarnya kami masih jugalah lebih kurang dalam masa seminggu lah macam tu. Sebab untuk kisah ni dia lebih mengambil masa sikit lah berbanding yang lain-lain. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan pula design yang seterusnya. Okay, design yang seterusnya saya nak tunjukkan pula yang lebih berpak lagi lah. Lebih agak grand lagi. Yang ini kita ada satu size lagi. Kita ada satu size. Untuk yang macam ni banyak lagi design-design lain. Cuma saya bawakan satu design saja. Ini adalah contoh supaya anda tahu kita pun ada juga design kisah macam ni. Jadi kalau yang macam ni, kalau anda nak berikan kepada guru ke, contoh kat sini kan dia tulis anugerah guru. Nak berikan kepada guru-guru ke kan, pun sesuai. Macam ni contoh dia. Yang ini kita gunakan finish yang berwarna.
yang ada colour lah, logo dan juga tulisan berwarna. Yang ini kita gunakan finishing lain pula, iaitu guna emboss paint berwarna. Dia punya finishing, orang kata dia punya rasa tu lebih sharp, lebih clear. Lebih clear. Jadi hari ni saya tunjukkan berbagai-bagai finishing sebenarnya. Tapi kalau anda nak tahu lebih lanjut kan, nak tahu, orang kata nak tahu lebih apa kata clear lagi, kalau anda boleh datang ke kedai Liza Trophy pun lebih baik, lebih baiklah. Tapi kepada biasa yang tak pernah tengok tu tak jadi masalah. Cuma mungkin yang tak pernah tengok lagi kan. Cuma yang tak pernah tengok lagi, dia orang kata yang jenis emboss ni dia ada, kita kena pegang kat depan ni baru ada rasa lah. Jenis ada dia akan ada apa kata dia timbul. Dia punya tulisan dan juga logo tu dia timbul. Dia punya untuk yang finishing emboss ni. Okay, jadi kalau yang macam ni kita ada satu size. Dan sama juga yang macam ni kita juga ada star kat tepi tu. Yang berwarna silver. Sebenarnya untuk yang macam ni kita juga ada yang star yang berwarna gold juga. Bukan saja yang berwarna silver, tapi kita ada juga yang star yang berwarna gold. Okay. Jadi yang macam ni dia dia agak besar. Okay. Dia agak besar dan lebih berat. Untuk yang macam ni berharga RM150 sahaja. Yang ni berharga RM150 sahaja. Yang ni dia punya saiz agak tinggi juga, dia agak besar. Yang ini dia punya saiz dalam 23 cm. 23 cm dia punya ketinggian, manakala dia punya kelebaran 26 cm. Macam tu. Okey. Okey, jadi untuk pensel kita ni sebenarnya kita sertakan sekali dengan kotak. Kita sekalikan dengan kotak. Jadi anda tak perlu risau. Pensel ni kita ada kotak juga. Okey, seterusnya yang paling last. Yang paling last saya nak tunjukkan juga kepada anda. Tak kurang juga dia punya kata. Okay, dia ada macam ni lah. Yang macam ni dia beza sikit lah. Yang ini yang tapak yang berwarna hitam. Tapak yang berwarna hitam. Yang ini dia punya atas tu metal. Cuma yang bawah ni je lah kristal. Yang bawah ni memang yang kristal yang berwarna hitam. Untuk yang atas metal, yang bentuk star ni metal. Okay. Kita ada satu size saja. Okay, design dia berbeza-beza yang ni, tak sama. Jadi untuk dua design kita ada satu saiz saja dan ada satu warna saja, berwarna gold macam ni. Jadi kalau macam ni, kalau anda kalau macam ni nak bagi pada siapa pula? Okay, jadi kalau yang macam ni macam award kan. Jadi kalau anda nak berikan kepada pekerja cemerlang pun boleh, ataupun kalau anda ada buat untuk malam-malam apa kata untuk anugerah tu, malam anugerah kan. Macam kat tempat anda bekerja. Kalau anda nak buat pertandingan pakaian ke, best dress ke kan. Jadi untuk trofi star masa ni sangat-sangat sesuai. Sangat-sangat sesuai. Kita ada dua design yang berbeza. Satu besar dan satu kecil. Jadi anda boleh pilih lah. Okay, yang besar ni dia punya ukuran. Dia punya ukuran yang besar ni dalam 29 cm. Okay. Tinggi dan berat juga. Okay. Petak punya finishing kita buatkan di bahagian tampak ni. Okay, yang ini ketinggian dia tadi dekat juga dengan 30 cm kan. Jadi untuk yang kecil ni pula, saiz dia beza. Untuk yang kecil ni dia punya saiz dalam 23 cm. 23 cm. Macam tu. Yang ni yang bawah dia pun tak sama dengan yang ni, dia punya tapak beza. Mungkin dia punya bintang tu lebih kurang lah. Cuma kita ada besi kecil dan besi besar. Okay. Jadi kita ada dua pilihan, ada yang kecil dan ada yang besar. Untuk yang besar ni harga dia iaitu RM180 saja. Manakala untuk yang kecil ni berharga RM120 sahaja. Sebab yang ni dia metal dan juga dengan kristal dia agak berat. Okey. Jadi itu saja yang dapat saya nak share dengan anda pada hari ini. Okey. Tentang trofi dan juga pelak kristal yang ada star, yang ada bintang. Bintang pun ada macam-macam warna juga tadi kan, saya tunjukkan pada anda. Ada yang warna biru macam ni kan. Nah, ni macam-macam ni ada tiga saiz. Dan ada tadi yang paling mula-mula tadi, saya tunjukkan kepada anda yang macam ni, yang trofi star ni yang ada tiga warna. Warna gold, silver dan juga bronze. Okey, seterusnya saya ada tunjukkan kepada anda yang jenis pelak kristal yang ada star macam ni. Yang tadi trofi, yang ini kristal pelak. Okey.
Okay, style pula. Seterusnya yang paling last sekali saya dah tunjukkan anda yang jenis macam ni. Jadi saya harap apa yang apa yang saya tunjukkan pada hari ini dapat membantulah sedikit sebanyak, dapat membantu anda yang mungkin memang nak cari yang kata item yang macam ni, memang nak cari souvenir, memang nak cari award kan, nak berikan kepada seseorang. Okay, harapan saya agar anda, kalau anda misalnya anda kalau ada pertanyaan, ada persoalan, anda boleh terus WhatsApp kami atau boleh calling kami, contact kami. Okay, itu saja daripada saya, anak.